إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan minta wejangan dan nasihat. Dan Nabi berkata kepadanya, "La taghdab." Jangan marah. Kemudian dia meminta wejangan lagi dan Nabi mengulangi kata-kata itu, yaitu "La taghdab." Jangan marah. Sampai 3 kali dan Nabi tetap mengatakan kepadanya, "La taghdab," jangan marah. Hadis ini memiliki banyak sekali faedah, di mana Nabi SAW berpesan kepada lelaki ini dan juga berpesan kepada umat beliau seluruhnya agar bisa mengendalikan amarah, bisa mengontrol emosi, jangan jadi seorang yang pemarah dan jangan suka mengumbar kemarahan. Pesan yang singkat tapi sangat bermanfaat bagi kita semua. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Tentunya kita paham bahwa Nabi tidaklah menafikan marah sama sekali. Tapi Nabi menganjurkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan marah dan bisa menempatkan marah itu pada tempatnya. Karena meletakkan marah tidak pada tempatnya adalah sebuah kekonyolan. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyebut orang yang bisa mengendalikan marah, mengendalikan emosi sebagai orang yang kuat. Nabi berkata, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab." Yang kuat itu bukanlah kuat bergulat, bisa mengalahkan orang yang kuat. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah, yaitu dia dapat mengendalikan emosinya, amarahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan terbukti bahwa amarah ini sering mendatangkan penyesalan. Setelah kita melampiaskan marah kita, barulah kita menyesali apa yang sudah terjadi. Ada kata-kata yang tidak pantas, ada perbuatan yang tidak wajar kita lakukan ketika marah, seolah-olah kita kehilangan pertimbangan akal sehat. Kita melakukan yang sebenarnya kita tidak inginkan, sehingga di dalam bab talak, kemarahan ini menangguhkan talak tersebut. Nabi mengatakan, "La talaqa fi ghalaq." Tidak ada jatuh talak ketika pada saat ghalak. Para ulama menafsirkan ghalak di sini adalah marah.
sehingga dia sadar dan menyadari apa yang diucapkannya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang buruknya marah tersebut. Oleh karena itu, Nabi adalah teladan kita. Dan beliau adalah seorang hamba atau seseorang yang dapat menempatkan marah itu pada tempatnya. Nabi tidak pernah marah sama anak-anak. Kalau kita telisik riwayat-riwayat bagaimana Nabi berinteraksi, bermuamalah dengan anak-anak, maka beliau tidak pernah sekalipun memarahi seorang anak. Maka berhentilah memarahi anak, karena itu bukan mendidik. Sebagian orang tua merasa dia sudah menjadi orang tua yang berprestasi apabila berhasil dan berani memarahi anaknya. Itu adalah suatu anggapan ataupun pandangan yang sangat-sangat keliru. Nabi teladan kita di dalam mendidik, kita dapati beliau tidak pernah memarahi seorang anak. Maka kata-kata seorang ayah dan ibu mengatakan saya memarahi anak saya, itu adalah kata-kata yang keliru. Yang benar adalah saya menasihati, membimbing, mendidik, mengarahkan anak saya, bukan memarahi anak saya. Karena anak perlu disentuh hatinya dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Maka berhentilah memarahi anak, karena secara tidak langsung kita mengajari anak itu untuk marah. Banyak orang tua yang mengeluh anaknya jadi anak yang pemarah. Ternyata anak ini marah-marah karena melihat orang tuanya marah. Karena dia melihat teladan dari orang tuanya yang suka marah, sehingga anak ini pun jadi anak yang pemarah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi tidak pernah marah sama Arab Badui atau orang-orang yang terbelakang pendidikannya ataupun pengetahuannya, atau orang bodoh atau orang pandir. Nabi tidak pernah marah sama orang-orang seperti ini. Karena marah kita kepada orang-orang seperti ini tidak terhormat, kita tidak dihormati dengan marah kita, dan kita terlihat konyol di hadapannya. Maka Nabi tidak pernah marah sama Arab Badui, bagaimanapun Arab Badui itu membuat Nabi kesal. Berbeda dengan sikap Nabi terhadap para sahabat yang senior seperti Umar, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Usama bin Zaid, dan sahabat-sahabat senior lainnya, terkemuka lainnya, yang Nabi justru sering marah sama mereka, tidak sama Arab Badui. Karena marah sama Arab Badui ini tidak terhormat dan tidak dihormati. Arab Badui itu tidak mengerti marah kita. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat senior lainnya mengerti marah Nabi dan menghormati marah Nabi. Marah kita terhormat dan berwibawa. Maka dari itu kita lihat banyak riwayat bagaimana Nabi bermuamalah dengan Arab Badui. Apakah Nabi marah-marah terhadap mereka? Tidak. Nabi memilih sabar dan bersikap santun. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang yang terbelakang pendidikannya, orang-orang pasaran, awam, yang kita tidak perlu marah sama mereka. Contohnya di jalan raya, kita marah-marah di jalan raya, maka kita akan menjadi tontonan manusia. Marah kita tidak dihormati dan kita juga tidak terhormat dengan marah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan Nabi memberikan contoh bagaimana Nabi menunjukkan marah itu ataupun menampilkan marah itu dalam bentuk yang terhormat. Ketika menghadapi seorang Arab Badui yang datang masuk ke masjid, ketika itu Nabi bersama para sahabat, ada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Lalu Arab Badui itu ternyata mau masuk masjid bukan ikut taklim, ternyata dia buang hajat di pojok masjid. Ya, siapa yang tidak marah melihat perilaku seperti ini? Mungkin kalau kita di situ waktu itu kita juga marah. Marah karena Allah. Dan para sahabat marah, marah karena Allah juga. Dan Nabi juga marah, marah karena Allah. Tapi yang membedakan di sini adalah bagaimana menampilkan marah itu. Bagaimana menampilkan marah itu? Apa yang terjadi ketika itu? Para sahabat bangkit dan ingin memukuli orang itu.
pernah marah. Tapi Nabi menampilkan marah dalam bentuk yang lain. Nabi berkata kepada para sahabat, la tadribu wa la tazrimu. Jangan pukul dia dan jangan putus buang airnya. Ambilkanlah seember air, tunggu selesai, siramlah kotorannya, najisnya dengan air. Begitulah Nabi menampilkan marah dalam bentuk yang terhormat. Beliau marah tapi tidak seperti para sahabat yang menampilkan marah dalam bentuk yang lain. Kemudian setelah itu Nabi memanggilnya, bukan untuk dimarahi. Apakah Nabi memanggil Arab Badui itu untuk dimarahi? Tidak. Karena beliau tahu, sadar, paham siapa orang yang berada di hadapan beliau ini, Arab Badui. Beliau memanggilnya dan menasihati Arab Badui itu dengan bijaksana, dengan lunak. Padahal perbuatannya luar biasa. Apa kata Nabi kepadanya? Sesungguhnya masjid tidak didirikan untuk buang hajat, buang kotoran, tapi didirikan untuk zikrullah, salat dan tilawatul Quran. Demikian para pemirsa, para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menampilkan marah itu dalam bentuk yang terhormat, bermanfaat bagi manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Fa'tabiru ya ulin nuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kerugian sifat-sifat mulia, sifat-sifat positif yang terangkat karena marah. Di antaranya adalah kasih sayang. Ini tidak bisa bersatu antara kasih sayang dan kemarahan. Maka dari itu dalam hadis qudsi Nabi berkata bahwa Allah berkata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemarahanku. Artinya apa? Dua hal ini kadang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, yaitu antara kasih sayang dan kemarahan. Ketika kita menampilkan kasih sayang, hilanglah kemarahan. Dan ketika kita menampilkan kemarahan, menunjukkan kemarahan, maka terangkatlah kasih sayang itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi di dalam bab pendidikan, mendidik anak, sentuhlah hati anak itu dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Itu yang pertama, yang terangkat dengan sifat amarah ataupun dengan kemarahan itu. Yang kedua, kelemah lembutan. Ketika kita marah, hampir mustahil kita bisa lemah lembut. Mungkin kata-kata kita akan jadi kasar. Demikian pula sikap kita akan kasar. Kenapa? Karena kita marah. Maka dengan kemarahan akan terangkat kelemah lembutan. Kita tidak bisa menampilkan rifq, kelemah lembutan. Padahal kelemah lembutan ini apabila ada dalam satu urusan akan membuatnya bertambah baik. Dan apabila tercabut, maka akan menjadikannya rusak. Maka dari itu, salah satu jenis manusia yang kita tidak perlu marah-marah di hadapannya adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Adalah perbuatan yang salah dan keliru, konyol, apabila kita marah-marah kepada orang yang punya kekuatan dan kekuasaan. Kalau kita marah datang kepada atasan kita dan marah-marah, itu artinya kita minta dipecat. Karena dia punya kekuatan dan kekuasaan. Terlebih lagi apabila itu adalah seorang penguasa. Dia adalah seorang penguasa. Kita datang marah-marah kepada penguasa, itu sama artinya kita ingin ditangkap, minta ditangkap. Para jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak marah dengan Fir'aun? Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan menghadapi dan mendatangi Firaun ini? Apakah Allah memerintahkan nabinya, kedua nabinya untuk datang kepada Firaun dan marah-marah, membentak-bentak Firaun dan marah-marah kepada Firaun? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala berpesan, berkata kepada kedua nabinya, faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
Katakanlah kepada Fir'aun ini kata-kata yang lunak, yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat, sadar dan takut. Karena marah-marah kepada Fir'aun itu tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan menghormati marah kita, bahkan dia akan murka. Dia akan menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk membinasakan kita, menangkap kita, bahkan membunuh kita. Mungkin kalau itu dilakukan, kita tinggal nama. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka yang terangkat dengan kemarahan itu adalah kelemah lembutan. Kemudian yang ketiga, yang terangkat dengan kemarahan itu adalah kesabaran. Tidak akan mungkin dikatakan orang itu sabar jika dia meluapkan emosi dan kemarahannya. Kemarahannya itu menunjukkan bahwa dia telah keluar dari lingkaran kesabaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka dengan kemarahan akan hilanglah kesabaran kita. Kebanyakan orang yang mengatakan sudah habis kesabaranku, itu artinya dia mau marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang berkata sudah habis kesabaranku, artinya dia mau hendak ingin melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata itu. Itu menunjukkan bahwa tidak akan bisa bertemu antara kemarahan dan kesabaran. Kemudian yang terangkat dengan kemarahan juga adalah kebijaksanaan. Tidak akan bisa bijaksana orang yang dikuasai oleh emosi dan kemarahan. Kita kehilangan pertimbangan akal sehat. Kadang-kadang orang tua mendoakan keburukan atas anaknya, itu adalah sesuatu yang sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena dia marah. Dia katakan anaknya anak nakal, anak bandel. Itu semua doa yang kalau diamini malaikat, maka terjadilah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan menjadi orang yang ceroboh dan sangat tidak bijaksana ketika kita marah. Nah, kemudian yang terangkat juga dengan kemarahan adalah kesantunan. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang santun ketika kita melampiaskan dan meluapkan kemarahan kita. Bahkan sebaliknya, cenderung kita ingin menzalimi, menjahati orang yang kita marahi atau orang yang menjadi pelampiasan marah kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan terakhir, yang terangkat dengan kemarahan adalah rasa keadilan ataupun keadilan. Kita tidak akan bisa berbuat adil ketika kita dikuasai oleh emosi dan amarah. Dan Allah berpesan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kemarahanmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini menunjukkan bahwa kemarahan, kebencian itu akan menghilangkan rasa keadilan ataupun sikap adil kita kepada manusia. Demikian, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qariibun mujibu da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ta'ala yaqulu fi kitabihil majid wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa aqimis salat.